Ni, nampak dah ni, nampak dah ni. Balik, 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 balik. Semua balik. Pak Long angkat hari ni. Penyakat sakti. Hari tu mereka pesan kat Pak Long jangan guna kaki. Guna kaki, hak bapak tu main serbu kita. Nampak tu, nampak tu. Hang, masuk dalam ni. Tu, masuk. Tengok ah, kita guna penyakat sakti. Masuk, cik. Ketuk kepala, ha. Pergi masuk. Nampak dah ni, nampak dah ni. Nampak dah ni? Kok ni, cik? Kok ni, cik? Kok ni? Ha? Balik! Balik! Ha, hantau pun takut. Masuk! Masuk! Baru dia tak serang kaki. Hai semua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long, apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Pak Long menggunakan penyakat sakti. Depa khabar kat Pak Long, guna penyakat sakti tu jangan guna kaki, nanti bapak tu main serang kaki. Okey cik, bukan nak cerita tu, nak cerita tu belakang tu. Di belakang sana tu semua dah. Di belakang lau ni ada satu lau ayam yang awal-awal dulu. Di situlah Pak Long bela ayam kampung kacuk. Di situlah juga pernah bela ayam piru. Ada juga ayam gajah sebelum ni pun bela di situ juga. Lau di belakang tu dah terbiar dah. Pak Long nak cuci-cuci sikit. Lepas tu dia ada satu pokok. Dua pokok yang Pak Long tanam di situ. Pokok jangguih. Pokok jangguih tu apa? Jom kita pergi tengok. Jom. Baik cik, Pak Long bawa apa main kat belah sini? Di sebelah sini, kiri ni ada kolam yang beho korek hari tu. Nampak gayanya ayam pun dah penuh. Ni dia surut sikit lah sebab tak hujan. Cik, Pak Long masih tertunggu-tunggu juga. Beho main untuk kali kedua. Macam susah sikit lah. Ada hutang 3 jam lagi ni. Pak Long tak apalah, Pak Long tunggulah. Pokok-pokok yang dihimpun hari tu ni, pokok napier semua dah naik balik dah ni. Mesti kalau ada masa main lah ambil. Inilah yang Pak Long tunjuk kat hangpa hari tu. Ada satu lau reban ayam yang Pak Long buat hari tu. Lebih kurang dalam berapa kaki ya. Pak Long tak perasan lah berapa kaki. Mungkin ini dalam 12 kaki macam tu. Kali dengan 5 kaki. Dalam ni hari tu Pak Long bela banyak. Pak Long pernah masukkan 50 ekor anak-anak ayam ayam kampung kacuk. Akhirnya semua yang Pak Long bela di sinilah ayam kampung kacuk tu hanya 2-3 ekor saja mati dan Pak Long boleh buat satu bisnes pada masa tu. Pak Long minta Mak Long dan Mak Long bersetuju untuk kita buat ayam bakar, kita jual murah-murah saja. Syok-syok saja. Ada dalam video-video dulu Pak Long ada tunjukkan apa yang Pak Long nak cerita hari ini ialah tentang pokok sini. Pak Long tak mau lagi cerita tentang ni, nanti kita akan robohkan ni. Cerita tentang dua pokok yang besar ni. Pokok jangguih cik. Pokok jangguih ni boleh dibuat ulam. Dia punya pucuk dia, kalau buah dia juga boleh dimakan. Kemudian dia punya biji pada buah dia tu lah yang hampa duk makan tu. Apa? Gajus, gajus. Orang Kuala Lumpur habak gajus. Orang Kota Baru habak tereh, tereh. Di bahagian Kedah sana tu kami panggil pokok jangguih. Mari kita bersih dulu bahagian bawah ni. Pak Long beli anak hari tu RM5 saja. RM5 di Pekansari. Ingat ke tak naik? Pak Long bubuh cucuk-cucuk tanam di sini. Rupa-rupanya tu dia nu naik lebih daripada 12 kaki punya tinggi. Hari ni cuci dulu. Lepas tu satgi kita kutip. Kita buat balik. Kita buh potong-potong makan dengan laksa. Ini ya cik.
Debu, Cik. Patutnya Pak Long pakai penutup. Penutup muka. Tapi tak apa, Cik. Pak Long mula daripada sebelah sana. Masuk. Kau cerah-cerah pokok tu. Keluar main kau ni. Siap dah, siap dah. Ya, Cik. Lau lama ni betul-betul berada di belakang lau ayam tu. Lau ayam yang depan tu Pak Long buat pagar. Yang ni dah tak nak guna dah. Nanti kita akan roboh. Kita akan ambil kayu-kayu dia. Kalau kita boleh buat lau untuk anak-anak ayam, kita buat di sebelah sana. Ni Cik, pokok yang Pak Long cakap tadi tu, pokok jangguih. Pak Long sebut jangguih lah. Jangguih tu pokok tereh ataupun pokok gajus dalam bahasa Melayu betulnya. Untuk hari ni kita nak ambil daun dia. Nombor satu. Nombor dua, kita nak pangkas bagi lawa balik. Kemudian kita nak tengok juga khasiat-khasiat daun ni. Biasanya orang-orang Melayu, mereka akan ambil daun janggut ni lah. Pak Long sebut janggut ya, ni. Daun janggut ni yang atas ni. Pucuk ni, Cik. Pucuk ni, Cik. Ni. Pucuk ni, mereka ambil boleh buat ulam. Makan dengan nasi. Sedap sangat, Cik. Selain daripada tu, di kawasan rumah Pak Long, di Kedah sana tu lah. Mereka potong rincik. Potong elok-elok, masukkan sebagai penambah sayur perisa. Selain daripada timun tu, bubuh dalam laksa. Laksa asam pe. Makan saja apa boleh, Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Fresh, fresh. Orang Melayu makan benda ni. Paling tak tahulah apa yang ada di Indonesia. Yang ada di Malaysia, berbangsa India, berbangsa Cina, di Sabah Sarawak, makan ke tak makan ni? Pada rasa mereka pun makan juga kan? Rasa dia macam baik-baik sikit. Tapi ulam je, ulam. Sedap. Sebagai penambah rasa lah macam tu. Kalau colek, cicah dengan tempoyak, cicah dengan ayam asam ke, ataupun sambal belacan ke. Pio. Bubuh dengan ikan bakar pula. Banyak ni, Cik. Banyak ni. Sekarang ni perlu nak kutip. Lepas tu, kita ikat bunjuk sikit-sikit. Nak bagilah kat jiran-jiran. Bawa pergi rumah mak mentua hari ni. Mungkin dia makan kot. Mungkin dia dah lama dah tak makan. Cik, nanti perlu tunjukkan apa. Satu ikat tu, macam mana mereka ikat, jam berapa harga dia. Dulu, Pak Long pernah pergi ke Jetera, rumah kawan kita lah. Rumah Adam. Adam, dia tanam pokok ni banyak-banyak macam tu. Bila Pak Long dah tengok pokok ni dah lawa macam ni, nanti Pak Long akan beli lagi, kita susun saja. Mereka stream, tak bagi tinggi. Supaya keluar banyak pucuk. Lepas tu, setiap 2 minggu, mereka akan kutip pucuk baru dan hantar pi ke Pekansari. Mari kita kutip dulu, mai. Perlu ambil plastik je lah. Tak sini. Ni, Cik. Bahagian yang ni. Satu macam ni. Dua. Bila kita ketup ambil ni, dia akan tumbuh lagi bercabang. Sama macam pokok ketum ayam. Cik, banyak ni, Cik. Tiga ni saja. Bunjut, besar ni, Cik tahu tak harga berapa. Tolak kat peraih 5 kupang. Mereka jual di Pekansari RM1. Ni. Kita kutip setakat mana dah. Kita kongsi rezeki hari ni. Oi, Cik. Bila sekali-sekali kita main tengok ni. Nampak banyak. Kalau tak pernah kutip lagi ni. Tiba-tiba main hari ni. Ya Allah, banyak rezeki, Cik. Kita kutip yang hak pucuk-pucuk saja. Hak warna pink saja. Mana lagi, mana lagi. Dah ni, tuan-tuan ni. Ya. Balik lagi baru kita berisi pula. Tengok hak mana betul-betul hak boleh makan. Ya, Cik. Tak mau lagi ke, Cik? Cik, ni macam ni. Kita kutip ambil yang ni. Ha, ni ada lagi. Nampak? Ha, ni Allah banyak ni, Cik. Ha, dia. Kita ada rezeki tu. Dia kalau musim hujan, lagilah. Ni kemarau dah ni. Dia naik pucuk baru. Kalau kita makin biak pucuk ni, dia akan naik lagi tinggi. Jadi kita ketuk buang, bagi rendah. Nak lagi. Dia bawah ni. Banyak-banyak. Ya Allah.
Palung pangkas bagi dia ketah. Allah, jatuh pula cik. Allahu akbar cik. Palung pangkas tak mau bagi dia naik tinggi. Mari kita tengok. Ada tak? Oh, ada. Kat mana ada ni kita ambil cik. Ni ada. Sebelum kita nak buang kat lumbuk sampah. Banyak eh. Ni. 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 Okey. Ada lagi ni. Ui, banyak lagi. Rezeki kan ni. Rezeki. Rezeki. Lagi ni. Ada yang dah dimakan oleh serangga pun ada. Tak apa, nanti balik kita perisi. Untuk yang ni ada lagi lah. Tak ada lah. Yang ni. Yang ni. Lalu ambil lah. Ada sikit eh. Ha, ni bagian atas ni. Okey. Siap cik. Kalau nak trim pokok ni. Cik nampak tak? Ha, tinggi ni jadi cik. Sama dengan dada kita. Sudah. Hak bagian hak lain tu nanti kita potong bagi dia jadi rendah. Baru senang kita nak ambil. Biar dia buka mencapah, semakin banyak dia punya ranting, semakin banyaklah juga pucuk ni akan keluar nanti. Okey, buang ni. Apa nak buang sikit ni. Tak mau semut-semut kan. Okey. Ni pun panjang sangat. Panjang sangat. Okey, ha. Dah okey macam ni. Ni oleh kerana nanti kalau kita biar dia akan naik tinggi lagi tau. Jadi kita ketuk di bahagian bawah ni. Kita pendekkan dia. Kita pendekkan dia. Okey, macam tu. Ni pun sama juga. Kita pendekkan dia, nanti dia naik pucuk baru. Tu dia. Siap, cik. Macam ni. Tu, pokok lagi yang tinggi. Hak ni pun kita kena pangkas. Palung rasa nak kena buang lebih kurang atas kat ni. Ni. Yang ni kita biak. Ni biak, biak. Ni, pak. Habis. Kena pukul dengan angin. Hampa duduk tang ni dan diam. Jangan gaduh-gaduh. Satgi, kalau hampa hinggut-hinggut lagi, jatuh pula. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tepi, 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 tepi. Allah, jatuh dah. Tak ada nak kata apa. Jatuh lah. Metok di lumbuk sampah. Kalau tak pasti pula lah. Daun janggut ni ayam makan ke tak makan. Tapi tak payah bagilah ke dia. Kita nak clearkan dua pokok ni dulu. Batang dia, batang berkayu. Tapi jenis yang rapuh. Tak sesuai untuk kita nak buat tiang. Tak sesuai je. Jadi Pak Long pangkas dulu supaya dia naik. Dia nak tunas baru. Ha tu. Biar macam ni. Okey. Eh. Kita togelkan dia dulu. Lepas tu nanti dia naik pucuk baru. Alhamdulillah. Okey, selesai. Ha. Wah. Ni satu lagi. Nyok. Kuih sikit pun dah jatuh dah. Kat lumbuk sampah. Kepo ambil pucuk lah. Tak ada pucuk ni. Tak ada lah. Habis pucuk. Okey. Kalau dapat kat seplastik juga tu. Dia cek. Puas makan hari ni. Setengah plastik. Jom. Kita pergi sembang sana. Palung duduk, palung duduk. Cek, ramai orang kurang tahu lah tentang buah ni. Buah ni adalah buah tropika. Kalau buah ni
Waktu muda dia warna hijau je. Kemudian dia beransur warna kuning dan akhirnya dia masak berwarna merah lah. Biasanya kita tak tunggu sampai merah sangat. Kita warna-warna kuning dulu. Masa Pak Long kecil-kecil dulu, Pak Long suka cicah dengan garam yang bercampur dengan lada hitam. Makan. Manakala biji dia bukan di belah dalam je. Biji dia ada di belah luar. Pak Long tak ada gambar nak tunjuk. Jadi Pak Long cari dalam Google, Pak Long tunjukkan apa. Biji yang luar ni lah dibakar. Bila dibakar dan hangus, hangit macam tu, kita ambil biji di dalam tu. Yang kita duk beli di TikTok, beli di Shopee, yang kita duk makan macam kacang tu, kacang gajus tu. Itulah buah dia. Cik, Pak Long berkongsi sedikit lah maklumat dengan apa semua. Apa yang Pak Long buat ni adalah apa yang ada di kebun nak buah. Jadi Pak Long tunjuk, berkongsi sama-sama. Daun yang Pak Long ambil tadi tu boleh dimakan begitu saja. Tak perlu dicelok-celok, tak perlu dimasak-masak, tak perlu. Dan dia mempunyai antioksidan yang tinggi lah. Sebab tu mak-mak kita, tok-tok kita dulu-dulu, dia sihat. Dia tak makan sayur sawi, dia tak makan sayur bayam. Dia makan ni lah, pucuk-pucuk apa, ulam-ulam macam ni. Selain daripada tu, Pak Long pun taklah fasih sangat, taklah tahu sangat nak bercerita dengan hampa semua. Hari ni Pak Long tunjuk pada hampa di kebun Pak Long ni, di kebun Abah ni, ada juga pokok janggut, pokok-pokok rare yang orang kata pada zaman ni susah untuk ditemui di mana-mana. Salam jumpa lagi, terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.